Satu ketika zaman dulu kan binatang bisa ngomong. Begitu datang Pak Imam memotong kambing itu bilang, Pak Imam salah saya apa? Itu contohnya gitu, tausiahnya. Ya kan? Jadi kita sama ciptaan Allah, tapi Pak Imam lebih sempurna. Saya hewan, Pak Sabar. Salah saya apa? Tak jadi dah, tak bisa menunjukkan kesalahan. Datang Pak Ustadz, Ustadz Tengguru, kambing menangis. Pak Ustadz, kita sama-sama ciptaan Allah. Kamu sempurna, saya nggak sempurna ya gitu. Ya salahnya apa Pak Ustadz? Ustadz pembingung, ya kan? Ustadz pembingung, karena zaman dulu bisa ngomong. Jadi dia pun tak tega. Datang preman, namanya Iqmal. Preman. Jadi preman itu bilang, begitu dia mau potong kambing bang, kambing ini merasa aman. Pak Imam, Pak Ustadz memotong, sudah tak mumpan. Begitu Iqmal, apalagi Iqmal yang preman biasa. Iqmal, kamu potong saya salah siapa? Karena kau salah. Dia tunjukkan sama saya. Kau pertama kau berak suka-suka kau di jalan. Kau mau kencing suka-suka kau di jalan. Sampai maksiat pun kau suka-suka di jalan. Langsung kambing pun diam. Karena zaman sekarang Allah langsung tarik. Sekarang kan tidak bisa ngomong. Begitu mau potong, meh. Apa yang kita jawab? Pertanyaan jawaban. Kalau ayam begitu mau potong, eh. Ya kan? Kalau lembu, apa? Ada jawabannya. Pulangnya harus belajar sama orang yang ahlinya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.